Udah Bu, rapiin-rapiin aja Bu, rapiin-rapiin Bu. Apa kayak heeh, apa? Tahap 2 nih Pak. Iya, ini vaksin baru datang kemarin sore. Sudah kita simpan di tempat yang sesuai tadi, gudang vaksin. Kurang lebih 5.590 vial. Satu vial itu untuk 10 dosis ya Pak. Cuman mungkin maksimalnya di 9 dosis, jadi kurang lebih 50.310 dosis minimum untuk tahap kedua ini. Tokoh masyarakat juga, tokoh agama dan pedagang juga mungkin. Ya mungkin sebagian teman-teman wartawan juga termasuk yang divaksin di tahap kedua ini. Hanya memang kuotanya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kalau kita data semua ya. Data ASN aja kita ada hampir kurang lebih 10.000 ya Pak Ridha. 10.000 untuk satu kali, berarti dua kali, kali dua, belum yang lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pedagang, guru juga, guru aja kurang beda kemarin berapa, 19.000 kalau nggak salah guru itu, kali dua ya 38.000. jadi tentu saat ini mungkin ada apa, ada skala prioritas mungkin yang mana-mana aja yang diduluin karena dengan jumlah yang terbatas. Sementara kebutuhan lebih banyak daripada jumlah vaksin pelaksanaannya mungkin nanti akan ada. Ya mungkin kalau ASN pimpinan dulu mungkin. Untuk pelaksanaan itu kapan Pak? Dia akan pelaksanaan? Ya kita masih nunggu jadwal, lokasi juga kita belum, kita masih koordinasi untuk memastikan kapan dan di mana pelaksanaannya. Termasuk mungkin buat ASN nanti di mana, buat tokoh di mana, buat tokoh masyarakat atau agama di mana, buat Dewan juga mungkin gimana. Jadi untuk pendistribusian kita, itu nanti Pak? Ya kita nunggu jadwal dulu, nunggu jadwal sama tempatnya. Baru kita drop ke ya, tempat yang sudah ditetapkan. Ada perbedaan nggak Pak antara vaksin yang pertama dengan tahap kedua kali ini Pak? Ya hanya kalau kemarin satu vial itu satu dosis ya. Satu kali suntik, kalau ini satu vial 10 atau jadi 9 maksimal 9 dosis. Satu vial itu aja yang membedakan sih, kalau jadi sama masih Sinovac. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.